Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Frankie. Okey, malam ni Nini bertemankan lampu lip-lap di belakang. Jadi cerita hari ini adalah sambungan daripada cerita yang minggu lepas. Yang belum tengok, korang boleh check out dekat sini, okey, video tu. And yang tak faham dialek kata, korang boleh tekan CC untuk subtitle bahasa Malaysia. Jadi siapa-siapa tak tahu tu, ladies tak tahu tu, boleh check out Nini punya IG Bundaberg untuk tengok baju-baju lawa-lawa dan murah. Okay, support small business. Thank you. Okay, tanpa berlengah lagi, kita mulakan dengan ayatul kursi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sya'. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amin. Okey, lepas check out apartment hotel dekat Melaka tu, Amar berlima gilah makan-makan. And tempat last kali dekat Melaka hotel yang gi adalah Zoo Melaka. Kat Zoo Melaka tu, Amar kata lama juga dia orang duduk situ sebabnya Amarlah mengamuk nak tengok teddy bear. Oh, beruang. You nak tengok juga hari tu. Jadi, dia orang berlima ni jalan kaki kot dekat Zoo Melaka tu. Zoo Melaka ni memang besar lah. Dia adalah zoo kedua terbesar dalam Malaysia kalau korang nak tahu tak. Memang besar. Habis Amar, huk nama air tu ke, ngepek siapa kau sebabnya lenguh jalan kaki. Nak boleh kau jumpa beruang tu. Dalam video lepas, Nini Oya, lepas dia orang caw daripada Melaka tu, dia orang nak pergi Kuala Selangor dia nak check in. Tapi sebenarnya silap info. Dia orang nak pergi Kuala Selangor tu memang dalam plan dah. Cuma dia orang tak plan pun nak check in. Nak pergi makan-makan je lah kononnya. Bila dia orang sapa dekat Kuala Selangor tu, dia orang makan-makan. Lepas tu, tiba-tiba tak tahulah lagu mana, dia orang pun nak check in dekat satu resort ni. Resort ni adalah tempat shoot filem Cuti-Cuti Cinta. Kalau korang nak tahu mana, terah Google. Masa tu resort ni macam lengang lah, sunyi gitu. Amayak dekat parking kereta tu pun lebih kurang ada tak sampai 10 butir kereta. Memang sunyi sebabnya ni bukan musim cuti sekolah. Bukan peak season lah time ni. Lepas tu resort tu, dia macam resort underground lah. Resort atas tanah gitu lah, macam sebutir-sebutir. Bukan ada tingkat-tingkat, tak. Memang sebutir-sebutir, lepas tu ada kembar gitu lah. Dia orang sapa dekat resort tu lebih kurang dalam pukul ni, lebih dekat-dekat pukul 7 gitu. Lepas dia orang sapa tu, dia orang check-in lah. Amar ni dapat bilik berkembar. Bilik berkembar lah dengan airnya Syah tu kan. Jadi bilik Amar ni besar gila. Bilik Amar ada satu king bed dan satu single bed. Jadi Amar duduk dengan Kak Ngoh and then Abang Ngoh. Lepas tu bilik seorang lagi tu Ayi dengan Syah. Dalam bilik Amar ni ke, dia ada macam satu dinding ukiran kayu gitu memisahkan antara tempat tidur dengan tempat tengok TV untuk santai-santai. Bilik Ayi dengan Syah ni pun boleh consider besar kok. Even tak ada lah sebesar bilik Amar sebabnya Amar Ayat dia ada katil single dua and bilik air dia tu ada bathtub. Boleh kira besar jugalah ke. Bilik Amar ni Kak Angoh ni memang besar gila lah Amar Ayat. Bilik air dia tu rasa-rasa dalam 10 orang boleh tidur dalam tu. Amar kata memang tak tahulah nasib dia orang ke ataupun kepada rezeki dia orang boleh bilik besar tu. Jadi sebab ke bilik tu adalah bilik berkembar, jadi ada pintu tengah, pintu penyambung. Ha, macam access door untuk lalu daripada bilik Amar pergi bilik air dengan Syah. Lepas check-in tu, dia orang pun letak barang-barang dia orang. Lepas tu semaya tu, tubik semula. Tubik untuk pergi makan-makan. Sebelum balik, Amar ayat dia singgah dekat patah. Patah mana? Tak tahu. Dekat area tu ya kot. Lepas balik. Allahumma salli ala Muhammad, subhanallah. Aduh.
putih. Kejut kawe tengoklah api membakar. Bukit green screen tau dok belakang ni memeria punya background. Allahu akbar. Kes kusi-kusi. Nali bewo ai. Nali guys. Tok nali apa jatuh bunyi dah gitu mo. Tengok-tengok api pula tu. Teh ini minum air dulu. Kamera, running. Screen test 1, take 1. Action. Jadi lepas balik dari pantai tu, dia orang pun balik mandi-mandi, siap-siap untuk nak tidur lah. Lebih kurang dalam pukul 12 gitu, dia pun masuk tidur semua. Amal tidur dengan Kak Ngoh, cutting king bag kan. Habis Ngoh katil single, lepas tu Ayi dengan Syah masing-masing katil single di bilik sebelah tu. Jadi tidurlah mereka. Around dalam pukul 1 gitu, Abang Ngoh pun terkabar. Dia terkejut sebab ada bunyi something. Memang kuatlah bunyi tu. Memang siapa ko Abang Ngoh boleh terkabar. Abang Ngoh bunyi something hok berkibaran. So, Abang Ngoh aim lah kat langsir. And yes, memang langsir hok berkibaran. Langsir tu dekat area TV tu. Langsir tu berkibar macam kena angin kencang. Padahal tak ada pun tikak terbuka ko ataupun pintu sama telah dah lagi ke. Sebab tidur belakang dah. Nak kata kipas ataupun aircon tak menasabah ke tidak, memang daripada awal lagi lah ke langsir tu berkibaran. Dia macam berkibar macam bendera kok kena angin kencang. Tapi Abang Ngoh pun ignore je. Sebabnya Abang Ngoh penat sangat. Duk jalan dekat Zoom Melaka tu lama tu ke. And then dia lah hot drive daripada Melaka ke Kuala Selangor tu. Dia ignore je. And then dia sambung tidur balik. Tak lama lepas tu, Kak Ngoh pulak hot khabar. Kali ni, Kak Ngoh rasa macam... Allah ayah pula dah. Sorry deh. Tak lama lepas pada tu, Kak Ngoh pulak hot terkabar. Tersedar daripada tidur. Sebabnya dia bunyi something juga. Bunyi pintu. Macam ni ni ayat tadi ke. Bilik dia orang ke bilik berkembar jadi ada pintu tengah tu. Ha, pintu tu lah bunyinya. Bunyi angka sikit macam krik krik gitu. Macam orang duk main buka tutup, buka tutup. Dalam masa yang sama juga, Syah di bilik sebelah tu memang khabar juga dengan kejadian ni. Tapi dia ignore juga sebabnya dia nak tidur, dia letih. Kejadian pintu ni pelik juga sebenarnya. Sebabnya bilik tu bilik baru. Memang pintu pun nampak baru lah. Kemah molek ke apa. And macam tak ada karak-karak pun dekat pintu tu. And Kak Angus sendiri pun ada cek pintu tu. Masa nak check out tu. Nak make sure je lah ada bunyi tu. Tapi tak ada pun. Lepas tu sambung hok Syah bilik sebelah saat ni ke. Hok dia ignore je bunyi pintu tu. Selepas dia biar ke bunyi pintu tu ke, benda tu tak habis situ. Dia pun tengoklah ko Ayi nak terawu Syah Ayi khabar ke dok kejadian tu tu ke. Tapi dia nampak Ayi tidur molek-molek je. Pada masa dia terawu Syah Ayi tu khabar ke dok kejadian tu, dia bukan nampak Ayi saja. Dia nampak ada seekor tino. Tino tu duduk tepi air. Dia duduk diri je tepi air. Tapi muka yang ngadak ke air. Pada yang ngadak gitu. Air tidur masa tu. Dia bukan macam tunduk. Dia tak kerti juga. Ama pun tak kerti nak explain. Dia macam dia duduk diri molek. And then muka yang ngadak ke air. Macam hanging dekat ceiling gitu. Pala dia tu. Syah memang seria gila lah masa tu. Siapa dia menggigil. Tapi dia tak berani nak buat gapo-gapo. Lepas tu dia pun tarik selimut dia. Dia tarik sampai selubung seluruh kepala dia lah. And then sebab dalam keletih juga, dia pun terlelak dengan gitu je. Di bilik Amar pula,
Lepas Kak Angoh tersedar dengan bunyi pintu tu, okey? Abang Angoh pula kena sekali lagi. Tak dia Abang Angoh kena dah eh. Bunyi lasir. Kali ni dia kena pula. Tapi Abang Angoh tak khabar langsung pun pasal hok pintu tu. Jadi dia rasa benda hok dia kena ni selepas pada kejadian pintu tu kok. Sebab dia memang tak khabar langsung tak bunyi pun pasal pintu tu. Selepas Abang Angoh bunyi lasir tak ada tu ke? Dia pun tidur. Deep sleep juga ah. But then, tiba-tiba Abang Angoh terkejut sekali lagi sebab dia rasa ada something duduk main dekat kaki dia. Rasa macam ada orang tarik jari clicking dia ataupun anak jari kaki tu kan, ujung sekali tu. So, sebab dia terkejut, jadi reflection dia, dia macam jetak sikit. Macam nenjah sikit. Dia ingat aku, dia ngigar je masa tu. So, terus sambut tidur semula. Lepas tu, benda tu sekali lagi tarik kaki dia. Tarik jari kaki Abang Angoh. Satu persatu deh. Daripada kaki kiri hingga kaki kanan. Bukan so jari, dua tiga jari dok. 10 jari, you erik belakang. Kalau nak kata mimpi, tak kelah habis 10 jari tu. Tak kabar-kabar lagi ke. Tak bangun daripada mimpi lagi. Ha. Maksudnya memorial lah. Memorial. Abang Angoh ni memang jenis mata yang tak ada lapik langsung lah. Memang napuk lah benda ni. Lepas tu dia kerap lah diusik gap ni. Lepas tu dia ignore juga benda tu. Sebabnya lepas pada habis tarik jari kaki tu memang habis situ je. Tak ada kosak ke lain dah. Lagipun usikai tu tak dapat melawan keletihan Abang Angoh pada malam tu lah. Jadi Abang Angoh kembali tidur. Sebab kejadian yang Abang Angoh ni, keesokannya, semua demoni tu tidur susuk jari kaki. Bukan jari kaki je, jari kanan sekali dia orang susuk. Sebab masa bangun tu, duduk tubik pergi makan ke apa Abang Angoh cerita hani ke demoni. Ni hari kedua pula. Jadi, dia orang tubik pergi dekat-dekat tu. And then, lepas-lepas balik makan ke apa, dia orang balik lah. Masa tu lebih kurang lepas asar gitu. Ayi rasa panas sangat. Abang Amar, yang nama Ayi ni dia. Dia rasa panas. And then dia rasa macam letih sikit. So dia ingat dia nak relax dalam bathtub. Ya, Syah. Aku nak guna bilik air ni. Aku nak berendam dalam bathtub. Kalau mu nak masuk, masuk lah dulu. Settle-settle ke apa. Jadi Syah masuk lah. Sudah-sudah Syah masuk settle dia tu. Abang Angoh pun masuk. Abang Angoh buka tak ada air dekat bathtub tu. Siap dengan bubu sabun-sabun. Buih-buih nak subung sedap ni. Kononnya nak relax lah. Bila air penuh ke apa tu. Ayi pun masuk lah. Ayi masuk dalam bilik air tu. Dia bawa phone. Dia buka lagu gitu. Dia letak lah. Phone dia dekat sink tu ke. And then dia pun masuk dalam bathtub tu. Oh sedap ni. Relax-relax kononnya. Dalam 5 minit gitu tu. Tiba-tiba dia rasa ada something garu belakang dia. Gapo lagi? Lopak tubik lah daripada bathtub tu. Tapi gak mujur lah dia kata. Dia dah capar ke tuala. Lepas tu pakar. Pakar lagi tubik gitu dekat gi kat Syah. Tapi sebab badan dia tu penuh sabung. Dia terpaksa masuk balik dekat pak mandi tu. Cuma dia minta Syah temankan. Jadi Syah tunggu kat pintu. Tak tutup lah pintu. Ayi masuk mandi-mandi tu dalam macam tempat mandi tu ada cermin gitu ke. Ada kotak cermin lah untuk tempat mandi. Jadi dia tutup pintu tu je. Kemudian dia orang pun maya-maya isa maya maghrib tadi. Dia orang lepok-lepok. Masa ni pintu akses tengah pintu penyambung tu ke dia orang buka lah. Jadi Amar gapo Kak Angoh duduk lepok-lepok sekali. And then Amar ingat abis dia hari ni duduk gayuk ni rewel je. Siapalah dia mana nak masuk tidur belakang tu. Dalam pukul 12 gitu jugalah, pukul 11 lebih gitu. Dia pun ready-ready lah nak tidur ke, duduk siap-siap belakang. Amar masuk bilik dengan Kak Angoh dengan Abang Angoh ke apa. Ayi dengan Syah. Tengah-tengah sedap tidur tu, Kak Angoh yak dia suruh gatal kat hidung. Mula-mula dekat dahi, lepas tu dekat hidung. Masa dekat hidung ni dia genyeh-genyeh lah. Genyeh sapu-sapu gitu. Lepas tu serah lagi. Lepas tu dia pun mikir, nyamuk berkali. Sebabnya tidur dah gelap, gelap-gelemak.
pintu akses tu tutup. Tak ingat tak ada nak oyak. Ayu dengan Syah tu tidur dalam cerah lah. Ayu tak tutup. Jadi mula-mula nak tidur tu mengharapkan cahaya demo tu lah. Cahaya bilik tu untuk masuk ke bilik Amar ni. Sebab tu Kak Angoh tak ada buka lapu mana-mana. Dah Kak Angoh rasa macam ada nyamuk maybe sebab gelak gelemak tu. Kak Angoh pun ambil lah telefon dia. Dia unlock. Nak suruh cerah sikit dia pergi buka lapu. Dia buka lapu dekat area TV tu. Sudah-sudah buka lapu tu metah je kan. Dia pun baliklah di katil. Dia tidur. And then tiba-tiba dia rasa pulak dekat pipi dia. Dia tak buka mata lah. Dia pakai sapu-sapu gitu. Tak habis itu. Sekali lagi dia rasa ada benda dekat pipi dia. Tapi Kak Ngoh tak respon gapo-gapo. Sebabnya dia confirm ni benda lain. Sebab dia tak gatal. Dia tak rasa gatal pun. Kak Ngoh rasa ada orang duduk main pipi dia. Macam belai-belai pipi dia. Bukan guna tangan. Tapi macam guna rambut gitu. Dia pun tak celak tak gapo, tapi dia pusingkan badan dia ke Amar tidur berapa. Lepas tu ni cerita bilik Amar pula deh. Malam kedua. Masa tengah-tengah guling tu ke. Ayi dengan Syah pun tiba-tiba bunyi suara dari bilik air. Suara tu jelas sangat tau tak. Dia bunyi orang tina duk humming dalam bilik air. Bila acak kali kena kosek ni, tangan-tangan letih ke, dia tak jadi takut mana dah. Dia jadi nak marah. Jadi annoying tau tak. Disebabkan itulah air pun ayak. Weh, bobo lah duduk hu-hunya. Aku nak tidur ni. Letih dah ni. Mu tak ada kerja air kau. Bobo lah duduk kucah akunya. Gih kucah orang lain pulak. Gih no. Lepas tu ke, nak tahu duduk gapo dia respon. Macam mana dia respon. Dia tiuk. Dia sambut tiuk. Furah ku sebab kena marah. Dalam cerita ni, Amar sedap sekali. Sebab Amar ayat, dia memang tidur selok tak khabar apa dua malam tu. Kalau kena kucar pun memang dia tak khabar. Jadi cerita semua ni, mostly cerita kebanyakan ini cerita ni, dia duduk cerita dalam kereta. Masa on the way nak pergi Cameron Highland. Kok Cameron Highland pun ada, tapi tak seram mana Amar ayat. Kalau nak tengok, ini letak screenshot Amar cerita ni deh. Lepas tu dekat Melaka pun, ada juga beberapa selingan hok terjadi masa saya duduk cuti sana lah. Kalau nak tengok ni letak screenshot juga. Terima kasih banyak-banyak sebab tengok sampai habis. And actually ni nak dekat subuh dah. Banyak juga hari ni nak buat video pun. Jadi setakat tu je lah video ni hari ni dah. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan like, share and then subscribe. Okay? Assalamualaikum. Kikah cik luar pulak dah. Tak apalah dah. Ok, kita mula. Bang lah. Lepas ni Nini shoot ni awal pagi. And ayah bangun tu. Tak tahu pula seawal ni dia orang bangun. Jadi hari ni Nini akan bercerita. Okay, okay. Okay, ready, action, go. Okay, lepas check out. Lepas Amar dan lemah. Okay, malah. In 3, 2, 1, action. Lepas Amar dan family dia tu check out apartment hot lepas buat apa jadi gini ni, bismillahirrahmanirrahim. Okay lah, zoom lah ke okay. Keluasan dia adalah dia macam resort on the ground lah. On the ground dia orang letak-letak barik. Oi, mana nervous ni. Dekat Kuala Selangor ni dia orang check in dekat satu resort ni. Resort ni tempat filem, orang shoot filem apa? Filem, oh filem pun tak ingat.
filem Cuti-Cuti Cinta. Kalau kalau kau kalau kau orang nak tahu, bolehlah try Google. Eh, apa? Duanglah. Wajilah. Ya, aku camuk deh. Aku camuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ditiup angin kencang. Dia gegahlah naik. Puff. Wah. Mula, mula. Jeng dah ni. Nak suka pula cerita seram pun. Oloh. Tarik nafas seduk tak kucing. Okey, mana ni? Balik pantai ke so? Balik dari pantai. Bunyi pi. Allah, kuat ni ayah duduk. Dalam masa. Boleh kau ni syuk tak? Tak berhenti ayah ni. Alah. Tak ada nak kecek habis bunyi. Pada masa dia terawasah ayah tu kabar kedok tu ke. Selepas dia ignore je pintu tu. Jadi, Eneng, terima kasih sebab banyak pula dah.